Datang seorang perempuan kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Maka perempuan tersebut berkata, sungguhnya aku memiliki seorang putri yang masih sangat muda namun telah meninggal dunia. Dan aku ingin sekali bisa melihatnya di dalam mimpi. Aku datang kepadamu agar kau ajarkan kepadaku apa yang dapat aku jadikan perantara untuk melihat anakku di dalam mimpi. Kemudian diajarin sama Imam Hasan al-Basri berapa cara agar bisa bermimpi putrinya. Ketika wanita tersebut bermimpi melihat putrinya, ternyata dia jumpai anaknya dalam keadaan bajunya dari aspal, di lehernya ada belenggu, dan dia jumpai di kakinya ada ikatan. Akhirnya ibu tersebut datang lagi kepada Imam Hasan al-Basri, kemudian diceritakan apa yang dia lihat dalam mimpi. Aku bersedih melihat putriku. Kemudian berlalu beberapa saat, Imam Hasan al-Basri tiba-tiba bermimpi melihat orang-orang penghuni surga dan di atas kepalanya terdapat mahkota. Ada seorang wanita menghampiri Imam Hasan al-Basri dalam mimpi tersebut. Wanita tersebut kemudian menyapa Sayyidina Hasan al-Basri. Wahai Sayyidina Hasan, tidakkah kau mengenali aku? Aku adalah anak perempuan yang pernah mendatangimu. Imam Hasan kemudian berkata kepada wanita tersebut, mengapa saat ini aku melihatmu dalam keadaan di dalam surga? Berbeda dengan apa yang diceritakan ibunya. Kemudian berkata wanita tersebut, ya, perempuan tersebut, pernah suatu ketika ada seseorang berlalu melintasi kuburan kami. Dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sekali ya. Kemudian di dalam kuburan itu ada orang-orang berjumlah 550 yang kemudian diberkah sholawat Nabi Muhammad yang satu tadi dibaca. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk mengangkat siksa orang-orang yang ada di alam kubur tersebut. Tiba-tiba keluar suara yang menyeru, hilangkanlah siksa dari mereka berkat bacaan sholawat laki-laki ini yang satu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebab bacaan salawat seorang laki-laki itu, mereka semua yang di alam kuburnya disiksa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sejak usianya muda, atau dari sekarang begitu kita mendengar faedah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sering banget ngebawain kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad. Bagaimana kiranya dengan keadaan orang yang dari sejak belianya, dari sejak mudanya telah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, apakah dia tidak bisa menemukan syafaat besok di hari kiamat? Pasti orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal salawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang apalagi di dalam hatinya memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teringat setiap detiknya kepada Nabi Muhammad, setiap dia ingin melakukan perbuatan yang diingat Nabi Muhammad, orang-orang yang semisal ini, apakah mungkin kelak di hari kiamat dia tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad? Tidak mungkin Nabi Muhammad mengabaikan orang-orang yang seperti itu. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak memberikan syafaat untuk mereka yang dari di dunianya, apalagi dari sejak mudanya, mereka rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.